rumah dengan ukuran lingkaran kurang lebih hanya sekitar 8 cm ya. Jadi ukurannya kecil. Nah, untuk terambulan ini di sini untuk penyajiannya tidak perlu dilipat. Jadi cukup dalam kondisi terbuka begitu saja. Dan nantinya kita akan cetak di atasnya. Jadi sudah tidak terlihat warna putih sama sekali. Kita masukkan. Oke. Kita cetak di sini. Untuk pengisiannya kurang lebih setengah dari loyangnya. Buat kulit sampingnya, karena ciri-ciri dari terambulan selalu ada bagian kulit di samping. Setelah kita tuang, nanti dia akan muncul gelembung ya di sisi samping. Pada saat gelembung itu sudah mulai muncul ya, maka sebaiknya kita taburkan gula di atasnya. Jadi ada penambahan gula supaya dia cukup. Kita diamkan selama beberapa menit. Apabila pada saat Anda mencampurkan baking powder dengan air, dia tidak menimbulkan reaksi, maka itu baking powder Anda sudah tidak layak lagi untuk digunakan, karena dia tidak bisa menghasilkan gas. Ya. Jadi pada saat Anda tuang air, ya, airnya adalah air biasa, bukan air panas atau ada yang harus bagaimana. Jadi cukup dingin, kemudian nanti kita tuangkan dia ya, produk dari tabel yang sudah jadi. Kita ambil cutting block, kita mulai angkat.